outreach direct, kita jumpa. Kadang-kadang kita akan jumpa para penagi, kadang-kadang kita akan jumpa penjual dadah sekali. Apa yang saya mau kongsikan di sini, yang bersama dengan saya, orang-orang yang pernah tidur dengan duit, sekarang ada bersama saya. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan di sini, kita ini bangsa yang dimuliakan sebenarnya. Tidak kira apa agama, dan tidak ada satu agama yang mengajarkan kita ke arah keburukan. Seandainya seluruh manusia dihimpun bersama agamanya masing-masing, pasti dan pasti manusia itu tidak akan berbuat sedikit kejahatan. Karena apa? Yang saya paham, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kaumnya, penganutnya, untuk berbuat perkara yang dilarang oleh agamanya. Apa yang terjadi hari ini, orang Islam, orang bukan Islam pun nampak perkara ini. Apakah yang dinampak? Kerosakan anak-anak muda. Berapa ramai anak-anak muda hari ini yang telah ikut perintah agamanya sendiri, tidak kira apa agama. Karena kita duduk di tempat yang bermacam etnik dan berbilang kaum. Jadi semoga dengan perkongsian yang saya sampaikan ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita taufik dan hidayah. Saya ulangi sekali lagi. Yang bersama saya pernah tidur atas duit satu hari 10.000. Satu hari 10.000 dia dapat jual dadah. Bangsa siapa itu? Bangsa pesisir pantai. Bangsa yang digelar bermacam-macam tomahan. Lalu siapa mau membackup bangsa ini? Siapa lagi mau membela bangsa ini? Saya pernah jumpa penagi. Bapak menagi, menagi dadah. Anak menagi, menagi dadah. Perempuan, apabila si ayah gantung, orang cakap gantung ini, dia tidak puas hisap dadah, Dia jumpa orang jual dadah. Dia kata, ambil anak saya, yang penting bagi saya barang. Ini realiti, realiti bangsa kita yang telah rosak oleh dadah. Jadi apa sebenarnya tindakan kita? Saya menyeru satu hal saja. Saya seru satu hal saja. Sebarkan kebaikan. Buat kebaikan. Ajak manusia supaya datang kepada kebaikan. Kalau saya katakan tuh, datang ke manusia kepada Allah, memang payah. Sebab apa? Kita berbilang agama. Tapi apa saja bangsa, apa saja agama, ajaklah orang-orang muda untuk buat kebaikan. Seperti yang saya kongsikan tadi, anak perempuan itu rosak kerana dadah. Seorang ayah sanggup gadaikan anak perempuannya kerana dadah. Ini realiti terjadi di tanah kita. Kita anak jati kudat. Siapa lagi mau membela kemuliaan, kemuliaan bangsa ini? Di mana kemuliaan bangsa ini? Kemuliaan bangsa ini telah dicanang-canang. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita taufik hidayah untuk kita sama-sama beriktibar bersepali apa yang saya sampaikan, perkongsian saya. Amin. Setiap perkongsian saya ini benda yang nyata terjadi.